Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu band visual yang akan kita tayangkan dan saksikan bersama sebentar nanti. Dan apa yang kita harapkan agar audio dirasakan dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan kepada Auda yang mempunyai tugasan pada hari ini, kita doakan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, Auda penonton, saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu di sini, yang mana pada hari ini akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan menjejaskan di keseluruhan Jalan Kerakas Payau, Mukim Keriam Daerah Tutong, dan akan berlaku dari jam 8.30 minit pagi sehingga sekitar jam 12.30 hari ini. Dan sebab-sebab penutupan ini adalah dikarenakan oleh kerja-kerja pembersihan dan pemotongan pokok di laluan talian kawat atas volt rendah di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi. Dan untuk itu, ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari ini. Dan audio penonton, untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan pula bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Cocos nucifera atau pokok kelapa antara tumbuhan tropika yang terkenal di seluruh dunia. Tumbuhan yang tergolong dari keluarga Arsaceae dan dikategorikan sebagai tumbuhan tidak bermusim ini mampu tumbuh sama ada renek atau tumbuh meninggi sehingga mencecah 30 meter. Tidak dinafikan lagi, hampir keseluruhan bahagian dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan seperti sabutnya sahaja dapat dijadikan sebagai media tanaman. Tempurung kelapa boleh diolah menjadi produk seni kraft. Santan dari buah kelapanya pula dapat dijadikan minyak supa. Daunnya jika dianyam dapat dijadikan atap dan lain-lain lagi kegunaan. Tidak terkecuali tulang daun dari pelepah pokok kelapa juga dapat diolah menjadi suatu produk. Audio penonton, memang kita tahu ni pohon kelapa banyak manfaatnya. Bukan saja boleh digunakan sebagai juadah hidangan makanan ataupun digunakan sebagai satu kelengkapan produk kraftangan dan sebagainya. Namun kalau kita melihat daripada daunnya saja, saya tarik satu. Daunnya saja ni di tengah ini merupakan tulang lidi daun kelapa ataupun lazimnya orang mengenali sebagai lidilah sahaja. Ia boleh digunakan untuk dijadikan penyapu lidi. Kalau kita ni lihat orang dahulu-dahulunya, memang penyapu lidi ni akan ada ni di setiap rumah ataupun di setiap kampung lah untuk dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kawasan rumah. Jadi untuk pakej program kali ini, saya akan menyentuh mengenai dengan macam mana membuat penyapu lidi. Jadi untuk itu, teruskan kesetiaan anda bersama saya. Dalam pertemuan pakej program kali ini menampilkan Haji Arifin bin Abdullah yang berusia lingkungan 80-an. Beliau yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pembuatan penyapu lidi mempelajarinya daripada kedua orang tua beliau ketika usia masih remaja. Proses pembuatannya adalah mudah sahaja kerana tidak memerlukan banyak peralatan. Namun teknik perlu ada dan bahan utamanya juga mudah didapati. Dalam proses pembuatan ini, perkara pertama yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mencari pelepah kelapa dengan daun yang sesuai. Baiklah penonton, hari ini kami ingin menutup pohon kelapa, dahannya lah untuk dibuatkan penyapu lidi. Jadi kebiasaannya tuan, dahan yang macam mana yang sesuai digunakan? Dahan yang tua lah, daun macam mana ini lah. Hanya yang tua. Macam mana bis kita tahu ia tua? Macam mana membezakan? Ya, nampak tu, nampak maksudnya karasnya lah. Macam mati daunnya tu, artinya sudah tua tu. Mengapa yang muda ini sesuai? Yang muda tu kalau diraut, ia selalu putus tu. Pasal dia lembut, kata yang meraut pun yang mengikut tu, jadi dia putus. Kalau yang sudah tua ni, ia
bisa itu. Ya, bisa di laut lah. Kalau kelapa muda, daunnya tidak panjang tuh, pendek. Kalau sudah yang sudah ada batang macam ini, ya daunnya memang panjang lah. Jadi tuan, kalau kita melihat juga daun kelapa ni selain daripada untuk buat penyapu lidi, mungkinlah ada pengetahuan habis tuan, apa lagi sesuai lidinya tu digunakan? Lidinya tu boleh digunakan untuk menyematkan apa tak? Macam kuih-kuih pulut dan sebagainya, ada yang sesuai untuk anu tu. Baik, ini kami akan mengambil dahannya, jadi di mana yang bisanya dipotong? Yang inilah. Ya, depan dari bawah sini. Saya boleh potong. Bah, ambil tengah ya. Ambil bismillah. Bah. Biar penonton, sebentar saja lagi akan kami tunjuk cara bagaimana cara membuat penyapu lidia ni. Dan mula-mula sekali ingin saya tanyakan kepada Tuan Nah, kebiasaannya apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu ni? Kita periksa lah daun itu yang bagus lah kita ambil lah. Macam ini kan, ini bagus lah. Yang dah bagus itu macam yang anda melingkup itu, yang diambil lah. Macam manalah. Sudah dipilih, dipisi-pisi lagi? Lepas tu baru kita ni buang daunnya ni. Daunnya ni kan. Macam mana ya? Oh, mudah macam tu saja? Mudah. Ini senang kerja, senang. Jadi dapatlah sudah ini. Inilah. Itu sudah ni? Ini dah lidinya ni. Baik tuan, jadi kebiasaannya penyapu lidia ni memang diketahui ia sudah wujud sejak sekian lama. Tapi sejak pengetahuan uncle lah, agak-agak tahun bila ia mula diperkenalkan atau? Penyapu lidia ni yang setahu saya sejak tahun 50-an lah, 60-an macam tu lah. Kan dulu payah mendapat penyapu yang ada sekarang ni. Jadi dulu orang kebanyakan yang gunakan pakaian ini lah, daun lidia ni. Kalau saya akan menambah sedikit, mengapa perlu juga orang masa ni tahu akan kewujudan penyapu lidia ni, antara salah satu faktornya adalah untuk mereka mengenal dari mana asal usul mereka tu. Kalau kita ni dari tanah Melayu, memang perlulah kita ni mengetahui akan kewujudan penyapu lidia ni. Melihat macam mana kreativiti orang dulu-dulu tu, kalau masa ni memang sudah penginovasian dari segi produk tu memang ada perubahan, tapi asalnya tu dari mana? Jadi kita melihat asalnya tu adalah daripada penyapu lidi, dan ini orang dipermodenkan adalah wujudnya penyapu-penyapu yang ada pada masa ini. Pada proses meraut lidi, perlu teliti bagi mengelak lidi terputus jika terkena mata pisau. Ulangi proses tersebut sehingga lidi-lidi dapat dihasilkan seberkas penyapu dan kemudian dimampat dan ratakan pangkal penyapu dan seterusnya diikat dengan kuat pada pangkal penyapu berkenaan untuk mengelak dari terburai lidi-lidi tersebut. Berkata mengenai penyapu lidi ini juga, beliau turut mengongsikan mengikut petua orang dahulunya, penyapu lidi kebiasaannya diletak terbalik di balik pintu pada waktu malam. Antara kemungkinannya adalah mudah untuk dicapai untuk menghalau binatang liar kerana penyapu tersebut dapat menghasilkan bunyi. Selain mudah untuk dicari jika diperlukan di sebelah pagi untuk membersihkan kawasan rumah. Kelebihan penyapu lidi ialah ia ringan serta memudahkan kerja untuk membersihkan debu atau habuk-habuk yang ada di lantai atau celah-celah dinding dengan mudah. Baik, ada penonton, alhamdulillah memang tiada dinafikan penggunaan penyapu lidi ini ada juga boleh saya katakan sebagai keistimewaannya yang saya sendiri tidak mengetahuinya, antaranya yang pernah saya terlihat menerusi laman media sosial, penyapu lidi ini ia boleh memudahkan kerja kita ni untuk mengutip
daun-daun kering ataupun rumput-rumput. Seperti contoh saja saya ingin tunjuk pada anda, yang mana penyapu lidi ini kita ni press ataupun tekan kepada rumput ataupun daun kering yang ada di longkangannya, ditekan kuat, kemudian kita ni pulas-pulas dia, pusing-pusing dan diangkat. Nampak tu? Inilah antara yang bagi saya perkara yang saya sendiri tidak tahu penggunaan penyapu lidi. Namun dengan ada perkongsian daripada tuan tadi atau Tuan Haji narasumber kita, dapatlah kita mengetahui macam mana proses pembuatan penyapu lidi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.